Di sini kita bisa ngezoom ya, biar tingkatan apa ya 3D-nya dapat gitu. Produktif memasak. Oh, di sini bisa masak, Kings. Di sini kalian tuh bisa masak, lucu. Bisa masak apa realistis dan sangat-sangat menawan ya. 3D ini, coy. Nah. Ya, keren sih ini, coy. Enggak, coy. Mantap lah, coy. Udah mantap lah nih kayak gini. Ya gue ini ikut-ikutan donat ya lah ya, karena FVP TikTok kampret-kampret pada bahas game beginian, gue donat aja. Dan di sini kita surat nih, guys. Dan di sini kita ada fitur gacem gacha jejak takdir, oh, kayak di ini ya, kayak di apa sih si ini ya, kayak tampilan awalnya gacha-gacha gitu. Pertama akan datang. Oke, kita satu kali link gacha ya. Nah, ini udah di setting ya, males gua. Udah di setting malas kalau pertama gacha. 1500 untuk 10 gacha dan 4 hari. Oh, ini event nih, gengs. Gacha nih, John. Ya, gong ini dapat dari mana sih? Oke. Jadi ini telur puyuhnya bisa dikumpulin ya. Pakai tasarian tapi harus kekunci event operasinya. Oke, kita kumpulin aja buat gacha 10 kali. Ada gacha, juga ada masak, ada ganti karakter, ganti warna baju seperti biasa. Dan di sini ada fitur upgrade, tekan tombol main. Kita dulu disuruh obati. Di sini kita bisa masukin tim, guys. Oke, di sini ada apa sih? Lewat. Oh, di sini. Oke. Nah, di sini, guys. Jadi ini instan sekali ya. Jadi kalau kalian ketinggalan notif apa-apa ya, buat upgrade apa-apa, kalian tinggal pencet aja nih tanda chat, tanda seru gini, menyuapi gitu ya. Menyuapi instan, pilih spread. Wow. Level berapa nih, cowok aku? Tanda seru lagi, upgrade skill. Di sini bisa upgrade skill dan talenta, guys. Talenta upgrade skill ya, biasa memang. Oke, lanjut ya, pokoknya seperti gitulah ya, bisa masak, bisa pilih warna, dan ini untuk mapnya ini bisa sampai ke pelosok-pelosok, ke ujung dunia, no, guys.